Oke, kita bongkar aja bagaimana isinya dari Sofia. Kita bongkar. Jadi Sofia ini set makanan seperti tadi yang saya bilang ada 28 pieces. Nah, warnanya warna ungu. Ini saya juga belum ada bongkar ya. Nah, seperti ini isinya. Ini lagi. Berarti satu set ini isinya 14 ya. Karena tadi saya sudah jelaskan kalau isinya 28, jadi kemudian satu bagian itu 14. Kita bongkar dulu. Bagaimana cara membongkarnya? Apakah saya nggak punya pisau atau gunting? Nanti ya kalau agak lama ya bongkarnya. Ada motor orang lewat, jadi agak ribut. Beginilah suasana di kampung itu. Nah, ini tempatnya kita akan bongkar sama-sama. Tuh, besar ini. Sofia. Hey Sofia. Itu Sofia. Jadi menyanyi saya mah. Kita bongkar lagi yang satunya. Jadi kita buka sama-sama semua biar jelas isinya ada berapa. Oke. Jatuh terbang. Maaf, lapangnya jelek banget. Oke, mari kita bongkar satu-satu isinya apa saja. Nah, dalamnya masih ada. Tuh, ini tutupnya bisa dibuat nutup yang ini ya. Ya ini banget, available banget buat nutup. Wah ini kayaknya banyak banget nih. Wah, 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 wah. Di dalamnya ada banyak banget nih. Nih. Kemudian ini. Nah kan ada banyak kan yang satunya. Yang besar. Di dalamnya ini yang kecil nih. Wow, masih ada lagi. Pantesan ya dibilang banyak ya, karena memang banyak banget nih. Yang besar ini kita pinggirkan. Ternyata di dalamnya itu ada lagi. Nah jadi ini, banyak banget. Ini banyak banget teman-teman ya. Simpan aja 28 pieces. Tuh. Di dalamnya ini masih ada lagi. Tuh. Nah, kita bongkar aja semua biar kelihatan isinya apa aja ya. Tuh, banyak banget kan. Ini mungkin nggak selesai kita bongkar ini aja nih. Saking banyaknya. Tuh. Banyak banget. Ini masih ada lagi nih. Ya. Nah, ternyata masih ada lagi. Di dalamnya sini. Di dalamnya sini. Jadi ini banyak banget ya teman-teman ya. Isinya tadi itu 28. 28. Warnanya ungu, cantik banget. Maaf ya agak lama ya bongkarnya ya. Karena kita bongkar semua. Kalau nggak kita bongkar semua, nggak tahu deh isinya kayak gimana ya kan. Kecil-kecil. Oke. Jadi ini semua isinya. Tadi yang wadah besarnya ini, kita cek dulu wadah besarnya itu. Kapasitasnya 300 ml. Di sini ada tulisannya ya, 300 ml. Nah itu kemudian disini ada lambangnya food grade, ada bisa ini bisa masuk microwave, ada masuk freezer, ada PP5, bisa masuk dishwasher safe gitu ya. Lumayan bagus. Ini 3000, ini jadi ada dua yang 3000 ml.
Kemudian ada yang kapasitas ini yang lebih besar. Maaf yang lebih kecil, di sini kapasitasnya 1000 ml. Nah, kelihatan di sini sama ya, 1000 ml. Ada dua juga. Kemudian yang kapasitas 600 ml. Ini ada 1 2 3 4, ada 4. Ada 5 deh. 1 2 3 4 5 6, 6. Sorry. Ada 6. Kemudian ini yang kapasitas 300 ml. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 juga. Dan yang ini yang kecil, ini kapasitasnya 35 ml. Jadinya pakai gunaannya untuk yang wadah besar ini bisa dipakai untuk kerupuk, untuk kue yang kering-kering ya, rengginang, gitu, kembang goyang, seperti itu. Kemudian yang agak besar ini bisa dipakai buat yang ini bisa dipakai buat tempat bekal atau tempat-tempat jajanan yang lainnya gitu. Yang ini bisa dipakai buat tempat-tempat bumbu, tempat snack. Tapi ini sebenarnya untuk snack-snack ya, lebih tepatnya teman-teman ya. Dan yang kecil-kecil ini teman-teman bisa pakai untuk menaruh gula halus, seres, kemudian choco chips, potongan keju atau apalah segalanya ya. Bumbu dapur juga boleh ya, atau aksesoris itu yang misalnya manik-manik, pernak-pernik, nah itu bisa dipakai. Jadi semuanya ini ada 28 ya, yang ininya tuh ada 12 ya. Nah, dan ini apa yang bikin menarik lagi, coba lihat desain tutupnya. Nih, desain tutupnya tuh bulat-bulat gitu deh ya. Jadi lucu banget ya. Dia tuh desain tutupnya tuh enggak rata gitu aja, enggak, tapi bulat-bulat gitu. Jadi dia tuh lucu banget. Karena bulat-bulat ini makanya kelihatannya tuh lucu gitu. Nah, ya. Ini produknya dari Smart Mom, warnanya ungu, cantik banget warnanya. Aduh, bikin mupeng aja ya warnanya ya. Oke. Jadi semua ini totalnya ada 28 dan teman-teman bisa mendapatkan produk ini melalui web dusdusan.com atau melalui reseller resminya ya. Jadi produk ini hanya dijual di dua tempat tersebut, di reseller dusdusan.com atau melalui web resminya. Oke, sekian unboxing saya pada kesempatan kali ini. Sudah lihat semuanya ya isinya ya. Nah, kita ketemu lagi di unboxing produk pada kesempatan berikutnya.